tanpa pemahaman kan. Jadi kita lihat apa ulang kaki semula kan. Pada kita belajar minggu lepas. Minggu lepas kita belajar isim dengan fi'il. Okay, siapa kat sini ingat apa itu isim? Kata benda. Isim adalah kata nama. Kata nama. Adalah kata nama dan maksud dekat buku ni dia cakap menunjukkan makna tersendiri tanpa terikat dengan maksud dengan masa. Dan isim ni dia ada lima tanda. Lima tanda untuk kita kenal itu isim. Yang pertamanya dia ada alif lam kat depan. Yang kedua dia ada tanwin dekat akhir perkataan. Dan yang ketiga dia ada dia berada selepas huruf nida. Huruf nida ni contohnya ya kan, ya ayuha. Dan selepas ya ayuha mestilah isim, kata nama. Dan yang keempat berada selepas huruf jar. Huruf jar ni contohnya min. Min ni maksudnya daripada. Ila. Nanti kita baca dekat huruf nanti. Huruf jar ni. Dan yang kelima bersandar. Kita baca kan bersandar ni maksudnya dia dua perkataan. Dua isim. Yang mana dua-dua ni memulakan satu lain. Contohnya ilahin nas, ilah sembahan, an-nasi manusia. Jadi an-nas dia sempat apa? Ilah. Ilah ni dia Tuhan. Okey. Dan hari tu saya ada yang keliru kan isim ni sebenarnya apa kan? Nama je ke ataupun sifat ke? Okey, hari ni saya nak jelaskan balik kan. Isim ni sebenarnya dia menunjukkan kepada saya share screen. Nampak ke? Nampak. Okay. Isim ni dia menunjukkan kepada tujuh perkara. Tujuh ke lapan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lapan perkara. Yang pertama insan. Insan tu ni maksudnya manusia. Contohnya talibun maksud pelajar. Ataupun muallimun, guru. Banyak gila kan contoh manusia. Apa lagi? Nama pun lah manusia. Ahmad, Fatimah, Zaidun. Itu insan. Yang kedua hayawan. Hayawan ni maksud bermaksud binatang. Haiwan. Contohnya kitun. Kitun ni kucing. Fa'run tikus. Hisanun kuda. Yang ketiga nabatun. Nabatun ni tumbuh-tumbuhan. Contohnya tin. Tin ni buah tin. Zahrah. Zahratun maksud bunga. Zaitun buah zaitun lah. Dan yang keempat yang menunjukkan kepada jamad. Jamad ni bermaksud benda. Benda yang tak bernyawa. Semua benda lain yang ada dekat kita. Contohnya kursi yun. Kerusi. Maktabun meja. Semua adalah isim. Okay, yang kelima makan. Makan ni maksud tempat. Tempat. Contohnya Makkah. Mekah. Ataupun Jannah. Jannah syurga. Itu yang kelima. Dan yang keenam isim ni untuk menunjukkan pada zaman. Zaman ni bermaksud masa lah. Masa waktu. Contohnya yaumun, hari. Yaumun tu hari. Lailun, malam. Dan banyak gila contohnya kan. Masa dan waktu.
Dan yang ketujuh, sifat. Ini yang kita dengar hari tu kan, sifat. Sifat pun adalah isim. Contohnya, Karimun, mulia, yang mulia, Jamilun, yang cantik. Lagi banyaklah sifat kan. Dan yang terakhir, makna mujarrad minaz zaman. Maksudnya, makna yang mujarrad ni tak terikat. Tak terikat dengan minaz zaman, dengan masa. Ini yang kita ada yang tanya kan, contohnya Alhamdulillah. Alhamdulillah ni maksudnya perbuatan, pujian. Tapi kenapa dia isim? Sebab dia tak terikat dengan masa. Dia tak ada menunjukkan dengan masa yang lalu atau masa yang akan datang. Contohnya hamdun, pujian. Pun amalun, pekerjaan. Pekerjaan pun, kalau cakap pekerjaan memang tak menunjukkan masa. Tak terikat dengan masa lah. Itu yang terakhir. Ya, faham ke? InsyaAllah. Ustazah, kalau kata nama ni, dia tak ada, kalau kita kata bahasa Malaysia, kita kata ada nama, kata kata khas, nama nama khas bukan nama am. Tapi kalau yang bahasa Arab ni, dia sekali kan eh? Tak ada khas. Dia ada khas. Itu lah, kadang baca macam confused. Bahasa Arab, dia ada kata belum, khas. Belum masuk lagi. Tapi macam sifat ni pun masuk dalam kata nama juga ya? Betul. Ustazah buat macam ni baru baru nampak Ustazah kata nama. Tapi dia Ustazah dia macam nama apa? Nama orang, nama orang kelam. Dia macam walaupun kita tak belajar lagi tapi maksudnya dia macam bahasa Melayu juga lah kot. Dia macam nama khas macam nah dalam Quran tu kan banyak nama nabi, nama tempat tu semua adalah isim lah kan. Macam Idris, Musa, Isa kan. Betul. Semua nama adalah isim. Dan isim ni tadi kita belajar ada isim makrifah, isim nakirah. Itu dia kan khas dan am lah. Okay, Ustazah saya nak tanya. Yeah. Yang nabatu tu, tumbuh-tumbuhan ya? Betul. Okay, macam tin ni, akhirnya ada tanwin ke juga? Tinun. Okay. Sama lah Karimun, Jamilun kan? Betul. Okay. Terima kasih Ustazah. Seterusnya kita sambung dengan fi'il. Fi'il ni pula dah perbuatan kan? Kata kerja. Kata kerja yang maksudnya menunjukkan kejadian yang berkaitan dengan masa. Ini tadi isim tak berkaitan dengan masa, tak terikat dengan masa. Kalau fi'il dia berkaitan dengan masa. Dan fi'il ni terbagi kepada tiga. Namanya fi'il madhi. Fi'il madhi ni maksudnya perbuatan yang telah berlaku. Yang kedua, fi'il mudhari'. Perbuatan sedang. Sedang atau akan berlaku. Dan yang ketiga, fi'lul amr. Maksudnya, suruhan. Perbuatan suruhan atau perintah. Di sini kita dah belajar berapa? 6 tanda kan? 6 tanda. Yang pertamanya, selepas huruf qad. Selepas huruf qad, mesti fi'il. Yang kedua, menerima tak ta'nits berbaris sukun. Tak ta'nits ni berada di akhir kalimah. Hanya fi'il saja yang menerima tak ta'nits. Dan yang ketiga, boleh share tak nampak. Oh, nak. Tak nampak screen. Okay, terima kasih. Jadi menerima sin dan saufa. Ini sin dan saufa sebelumnya. Lepas sin atau saufa pastilah fi'il. Dan yang keempat menerima nun taukid. Nun taukid ni berada di akhir kalimah.
Dan taukid ni asyik nun yang bersab, nun bersab tu dan baris atas. Dan yang kelima, melima sesuatu daripada huruf mudara'ah. Huruf mudara'ah ni maksudnya dekat fi'il mudhari' lah. Fi'il mudhari' saja ada huruf mudara'ah. Huruf ni ialah alif, nun, ya dengan ta. Dan dia sila berada di awal kalimah. Contohnya na'budu, nasta'inu. Okay. Yang keenam, berada selepas huruf nafi. Huruf nafi iaitu lam atau lain. Yang lepas huruf lam atau lain maksudnya fi'il. Adalah kata kerja. Okey. Kita masuk pada. Sudah. Ustazah, yang huruf mudara'ah tu kan, ya alif nun ya ta tu memang dikenal awal kalimah kah all the time? Ya, betul. Okey. Malaikan kalau depan dia ada macam huruf. Contohnya tengok kat sini kan. Nun taukid ni kan. Contohnya fal ya'budu. Fal ya'budu. Ya tu adalah huruf mudara'ah. Tapi sebenarnya ada fa dengan lam. Fa dan lam tu adalah dia bukannya sebahagian daripada perkataan tu. Fa dah huruf tambahan. Fa tu adalah marka. Lam tu adalah kata penguat. Fal ya'budu. Tapi huruf mudara'ah ni mesti berada di hadapan fi'il tu. Okay. Okay ke semua? Ya. Okay. Kita teruskan kepada huruf. Okay, huruf ni apa? Huruf ni maksud dia? Fungsi. Kata fungsi. Kata fungsi ya, dan maksudnya ialah kata fungsi yang tidak mempunyai tanda isim atau fi'il. Tanda dia tak ada yang sama dengan isim ataupun fi'il. Harufun. Dalam bahasa Arab harufun. Kalau banyak jadi hurufun. Harufun ni tak satu huruf, dia untuk jamak, untuk banyak. Huruf ni dia ada apa kat sini? 1, 2, 3 ada 5 kan? Ada 5 jenis. Yang pertama harful jar. Huruf jar. Huruf jar ni ialah kata sendi. Yang kedua harful ataf. Harful atfu maksudnya harful atfi maksudnya huruf kata hubung. Yang ketiga harful nafi. Kata nafi kan. Nafi maksudnya menidakkan kan. Kata nafi. Nafi. Dan yang keempat, harful istifham. Harful istifham ni maksudnya kata tanya. Dan yang kelima, harful qasam. Qasam ni kata sumpah. Kita terus dengan contohnya. Yang pertamanya, harfu huruf jar. Huruf hijau ni maksudnya kata sendi. Kata sendi ni Aisyah sini. Kata sendi ni adalah contoh kata sendi. Ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang pertamanya fi. Fi ni maksudnya apa?
maksudnya pada ataupun di ataupun dalam, ha, dia maksudnya maksud kan di pada ataupun dalam. Nak basuh tangan. Okey, contohnya dalam surah ni, dalam surah Al-Baqarah. Zalika al-kitabu la raiba fihi. Ha. Contohnya ada kat fihi. Maksudnya kitab itu la raiba, tiada keraguan fihi. Pada hi-nya. Fihi. Dan contoh huruf jar yang kedua, la ila. La ni bermaksud ke. Ke atau kepada ataupun hingga. Ke ni contohnya dalam surah surah Asy-Syarh. Wa ila rabbika farghab. Wa ila, dan kepada Tuhanmu. B, yang ketiga B maksud dengan. Dengan ataupun bersama. B, contohnya yang surah surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un. Ara'aita allazi yukadzibu bid-din. B ni adalah huruf jar. Okay, dan min, minnya maksudnya daripada, daripada ataupun dari. Contohnya surah An-Nas, min syarril waswasil khannas. Min daripada syarri, kejahatan. Dan an, an ni maksud tentang, tentang ataupun boleh juga maksudnya daripada. Sama ada an tentang ataupun daripada. Contohnya yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka bertanya kepada kamu an tentang as-sa'ah, hari kiamat. Dan seterusnya ka. Kalau boleh siapa yang tak bercakap tu boleh mute. Takut mengganggu pelajar lain. Okey. Seterusnya huruf ka. Ka ni bermaksud seperti ataupun seperti sebagai seperti. Contohnya kali dalam surah apa ini? Surah An-Nur. Kalimat ya. Kal an'am. Kal an'am. Dan dalam contoh sini kasyajaratin tayyibah, seperti pokok yang baik. Dan huruf jar yang seterusnya yang terakhir li. Li ni maksudnya untuk, untuk lah kan? Untuk. Ya? Sazaka tadi apa Sazah? Kalau kita Melayu kan dia? Seperti. Oh seperti, okey. Li ni maksudnya untuk. Contohnya alhamdulillahi rabbil alamin li lillahi. Alam tu lah huruf jar. Bermaksud alhamdulillah, segala puji lillahi, untuk Allah. Ataupun kepada Allah. Ini ya. Kalau ala bukan huruf jar. Ah betul. Jadi satu, ya. Ala. Yang ala ni maksud atas. Maksud atas. Contohnya apa ala? Ada siapa boleh bagi contoh ala? Ala kulli syai'in qadir. Contoh dalam nombor lima. Betul?
Ala kulli syai'in qadir. Atas setiap sesuatu yang apa, ala kulli syai'in qadir, yang apa, yang berkuasa. Ala ustazah, ya. Selepas huruf jar ni dia baris bawah semuanya ya. Betul. Okey. Ya, selepas huruf jar semuanya baris bawah kan. Contohnya kita tengok sini ila rabbika rabbi ada baris bawah. Ini yukazibu biddini. Biddini baris bawah kat sini. Dia hujung ni kalimah tu ke yang nak baris bawah ustazah? Betul. Rabbi macam tadi ila rabbiki rabbiki eh. Rabbika ka ni dia bukan dia masuk dah masuk kata lain dah. Oh dah masuk kata lain. Yang nak baris bawah tu yang kat mana? Rabbi. Oh Rabbi. Tuhan. Okey Rabbi. Ila Rabbi eh. Maksudnya ni min syarri anissa ati ka syajaratin lillahi ala kulli syai'in. Seterusnya kita masuk kepada sambung sendiri. Yang kedua, jenis huruf, harfun yang kedua, haruf qasam. Harfun qasam. Qasam. Ini kata sumpah. Kata sumpah ni contohnya ialah wa. Kau dengarkan wadhuha wasyamsi wadhuhaha walaili. Sembalah kita sumpah demi kan, demi masa, demi waktu duha, demi waktu, demi matahari. Wa dan contoh lain berkata sumpah ialah wallahi. Wallahi ni asalnya jumpa contoh dalam Quran. Wallahi. Yang kedua tallahi. Yang ketiga billahi. Kita selalu dengar kan kalau nak apa angkat sumpah mesti akan ada tiga ni kan, wallahi, tallahi, billahi. Ini adalah kata sumpah. Tiga huruf saja lah ustaz eh. Ta, ba, wa eh. Dia kan satu huruf di satu kataan tu. Wallah tu. Oh. Oh tu kata sumpah ni. Sumpah je lah. Kata sumpah. Maksud saya huruf sumpah ni. Huruf sumpah cuma ada wa. Wa. Oh wa je. Kalau ta tu, ta Allah tu. Yang billah tadi saya kata. Billahi dia satu kata. Satu frasa tu. Adalah kata sumpah. Dia tak boleh ambil tabat ataupun apa ni? Wa, dia kena sekali wallah, Allah, billah. Yang kedua adalah kata sumpah. Maksudnya kalau kita nak bersumpah kan, contohnya orang Arab kan, dia nak yakinkan apa cakap wallah, wallah kan. Demi Allah, maksudnya kata dia bersumpah lah. Wallah ataupun Allah, billah. Kalau macam inna tu kata sumpah ke harf qasam ke sudah inna dia kata apa huruf taukid. Oh ya ke ada kata taukid. Oh dia bukan sumpah lah. Sumpah ni mesti maksudnya demi. Demi Allah, demi masa. Ya. Azah, kalau kalabal semua tu? Kala tu apa? Huruf nida, nidaan. La. Oh.
Kalau apa lagi? Bal? Bal. Bal adalah huruf atof. Atof. Okey. Okey, betul lah. Siapa tadi yang cakap yang kosong ni kan? Kata apa huruf dia, betul lah. Huruf ta kan? Ta al-kosong. Apa ni? Ba al-ba. Ba al-kosong. Tiga huruf tu. Wa, wa, ba. Ba. Wa. Tapi selalunya kalau ba ta ni, orang akan sambung dengan Allah. Allah bila. Maksudnya Ustazah, kalau kita kalau kita nak tahu tu huruf al-qasam, huruf qasam tu maksudnya ada sebelah dia tu mesti isim eh? Isim. Kebanyakan ni isim lah. Isim. Wasyam. Dia bersumpah demi demi apa? Demi masa. Mata, demi mata. Yang dalam sumpah dalam surah Asyam tu banyak sumpah kan? Wasyam, tu okey tu. Tu semua belakang tu semua isim eh? Kebanyakan ni isim. Okey. Seterusnya kita masuk pada huruf yang ketiga, iaitu huruf ataf. Huruf ataf ni bermaksud kata hubung. Contohnya wa, yang ada wa kan, dan. Sekali lagi kata ataf ni, huruf ataf ni huruf ataf summa. Summa maksudnya bermaksud kemudian. Summa. Summa lagi au. Au bermaksud atau. Ataupun am. Am maksud atau juga kan, atau ada pun. Seterusnya summa au lakin. Lakin tetapi, maksudnya tetapi. Lakin tetapi. Bal. Bal adalah bahkan. Dan lagi hatta. Hatta sehingga. Ini semua adalah huruf apa? Kata hubung. Ma, kemudian au atau ampun atau ataupun ada pun lakin tetapi bal bahkan hatta sehingga. Contoh ni kat sini wala ana abidum ma abadtum wa dan la dan aku tidak la ana dan aku tidak abidun menjadi penyembah ma abadtum apa yang kamu sembah. Alfa juga, alfa juga. Dan alfa, terima kasih. Alfa, alfa ni maksudnya maka. Alfa ni contohnya ni dalam surah tadi, surah Asyraf ni. Wa ila rabbika farghab. Fa. Ustazah, tadi apa? Maka. Ustazah, lakin. Namanya lakin. Lakin tetapi. Ustazah, lakin. Ya?
huruf huruf atif kan? Huruf ataf. Ataf. Apa maksudnya? Kata hubung. Hatta, hat, hatta bermakna? Sehingga. Oh, hatta, hatta, sehingga. Sehingga bal. Bal bahkan, lakin tetapi, am atau ataupun, au atau, summa kemudian. Sasa, kalau is, iza itu apa? Is, iza. Dia bukan ataf tapi dia huruf saya tengok semula tapi dia bukan dalam ni lah. Ustazah, apa beza au dan am? Beza dia? Dari segi ayat ke dari segi apa ya? Tengok ayat lah. Au tu... Alah, saya pun tak pasti apa bezanya. Nanti saya tengok semua buku. Okey. Macamnya kalau am ni contohnya am takuluna. Contohnya selalunya am ni dalam selalunya kan, selalunya kalau saya kalau dengar dia dalam pertanyaan. Contohnya kan, awak nak makan apa? Awak nak makan nak makan mi ke nak makan nasi? Hal hal anta turid an ta'kul al-makaroni aw arus am arus am arus. Sama maksudnya adakah kamu hendak makan mi ataupun nasi? Amin. Tapi nanti saya apa? Confirmkan semula dengan awal. Okay. Huruf huruf yang keempat. Huruf yang keempat, huruf nafi, kata nafi. Contohnya, la, lagi, lam, lam, la nafiah. La nafiah, la ni dua kan, la nafi dan la nafiah. Di sini, la nafi. Lam lam pun tidak ma ma len ingat la lam lam anafia Laisa is it? Laisa. Lam, lam itu maksudnya belum pernah.
Lam ni, dekat lam maksudnya dia tak, belum pernah lagi berlaku. Tapi kemungkinan akan berlaku. Itu maksud lam. Kalau ma, maknanya selalunya lepas lepas dia fi'il madhi. Contohnya, ma ra'aitu, aku tidak melihat. Lain, lain ni maksud tidak, selama-lamanya akan tidak. Selama ni dia akan tidak. Contohnya, contohnya ni kan dalam surah Al-Baqarah kan. Dan apa? Lan tarda ankal yahudu. Ya. Ya. Walan nasara. Walan nasara. Ya. Tidak akan samanya lan tarda. Tidak samanya apa? Lan tarda. Redo. Kamu redo. Apa Yahudi dan Nasrani redo akan kamu. Sebenarnya kan? Tak samanya yang Yahudi dengan Nasrani memang samanya tidak akan redo dengan umat Islam. Sehingga hatta sehingga kamu mengikut agama mereka. Itu maksud lain. Dan maksudnya takkan selama-lamanya. Lam lam sini lam nafi lam ya, lam nafi ke lam nafi sebenarnya kita laisa ya, tidak laisa sebenarnya tidak yang laisa ni lepas tapi isim katanya aku bukan seorang guru. Lastu mu'allimatan. Lastunya laisa kan. Lastu aku bukan seorang guru. Laisa. Zah, kalau kita baca yang alaysa Allahu bi ahkamil hakimin tu? Tu tanya. Betul bukan tu tanya kan? Oh. Dia campur bertanya tu nice. Kan adakah kan laisa tu tidak. Ya. Insyaallah. Itu nafilah tu kan? Betul. Adakah tidak Allah? Insyaallah. Apa surah ni? Surah Asy-Syarh alam nasyrah. Adakah tidak kami? Ya. Alam nasyrah. Dan juga la ni pun tidak. Tidaklah maksud dia. La a'budu. Dan aku tidak akan menyembah ma ta'budun. Apa yang kamu sembah. Okay, yang kelima, huruf istifham. Kata tanya. Adawatul istifham, dia ada banyak. Dia ada kaifa, maza, ma. Tapi kalau huruf istifham, dia cuma ada dua sahaja. Iaitu hal dengan a apa hamzah yang dalam ni awak suruh kan alam nasyrah laisa Allah itu semua dah huruf istifham hal dengan a dua-dua tu maksudnya adakah hal adakah atau alat insan sini kata bukankah dah datang asal insan terdatang atas manusia hinum satu waktu mendahri dari masa lam yakun syai'an mazkura dan dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut hal dengan a tapi kalau adawat istifham istifham lain ketika tanya lain yang bukan huruf tapi dia isim contohnya apa? Contohnya maza. Maza ni bukan huruf. Tapi dia adalah kata tanya.
Adawatul istifham. Maza ataupun ma. Man, siapa. Lagi. Mata, bila. Limaza, kenapa. Ayu lah sudah. Ayu. Hai. Ya? Ayu. Ayu boleh? Ayu. Yang mana? Boleh kan? Istifham juga. Istifham ke? Dia ada, dia pertanyaan ke? Dia... Pertanyaan lah. Which ke? Kalau untuk kalau when I aina kan I when mata when mata where oh, where aina aina eh. Kalau when ayana betul ke ustazah ni apa Ayana, Ayana, when? Bila? When mata, bila mata? Mata bila? Mata. Mat. Ayana tadi apa? Saza? Ayana di mana? Di manakah? Ustazah yang mada man mata semua ni dia adawatul istifham bukan harful istifham. Betul. So dia bukan under kira harfun dalam ni lah. Oh okay. Harful istifham ni cuma ada dua je lah. Hal dan hamzah. Ini cuma untuk ni lah tambahannya. Kalau A dia contohnya alam nashra alaih sofa. Okey, seterusnya. Satu yang dah. Kalau kat sini dia cuma ada lima lah. Lima. Lima jenis haruf. Huruf. Huruf. Ada siapa nak tanya apa-apa ke? Boleh ulang balik Ustazah? Pada ni. Ulang yang mana? Ulang huruf jar tadi yang pertama. Okay. Huruf jar tadi? Ya, huruf jar, huruf istifham ni. Huruf istifham cuma ada dua. Hal dengan Okey, ya. Yang lain ni memang ada banyak dalam Quran kan, cuma tambahanlah. Ya, cuma dia bukan huruf. Dia adalah ada waktu istifham. Dia, dia kalau kita panggil dia istim lah. Bukan huruf. Dengan A. Terus pada latihan ya. Latihan yang itu kita suruhnya cari fi'il dengan isim. Ni cari semula. Kita mulakan dengan ayat pertama. Surah Al-Hijj ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu la tawjal inna nubashiruka bi ghulamin alim. Qalu ni apa? Fi'il. Fi'il.
yafalu. Qalu lagi la taujal la tu haf nafi. Kat sini la ni bukan haf nafi, dia harfu nahi. Nahi ni maksudnya apa, kata larangan. Tapi dalam ni dia tak ada lah contoh kata larangan ni kan. Kata larangan tu contohnya la. La jangan. La ni ada dua maksud, jangan dengan tidak. So kat sini maksudnya jangan. Ini la lam nahi. Yeah. Oh, okay then. Dia bukan harf lah. Dia harfun nahi. Nahi. Oh, harfun nahi. Yang buku ni tak ada. Kita ujal. PL. PL. Ada huruf ta tu saja kan? Mudorek. Mudorek. Kenapa dia sukun kat akhir? Sebab dia sebelum tu ada apa? Huruf nahi. Huruf larangan ni lepas ni mesti dia akan sukun. Sukun. Nah, so selepas ni kan. Ya. Selepas la tu fi'il mudhari. Okay. Lagi inna. Inna. Tak belajar lagi. Tak belajar. Tak apa. Ambil yang kita belajar ni. Huruf taukid lah, Saza. Huruf taukid inna. Dia bersambung dua. Inna, huruf taukid, na tu kami. Dua ni. Tak apa, kalau tak belajar, kita sikit lah. Takut nanti pening kan. Nubashiru. Siru ni kan. Sebab dia ada nun, nun kat depan. Mana ini mudore. B araf jar. Ulamin isim. Ulamin alimin isim. Isim. Ulam ni maksudnya pemuda. Pemuda. Dan alimin yang berilmu. Dia sifat lah. Alim sifat. Ulam ni menunjukkan kepada insan. Ayat yang kedua. Qala wa may yaqnutu mir rahmati rabbi illa dhallun. Qala PL. Wa ataq. Main mana tu atau kena saya main main tu ada wat istifham. Oh, tapi dia tak termasuk dalam huruf lah. Okey. Kat mana tadi saya yang mana tadi? Ada wat istifham. Istifham. Oh, yang kelima ya, jenis yang kelima. Man.
Mata siapa? Ramai. Ya kok nau tu? Ustazah, kenapa man tu istifaham? Kenapa man tu istifaham? Ni ayat tanya ke? Ha, dia kata tanya. Dia maksud siapakah? Dan siapa? Man siapa? Hmm. Dia kata, dia kata tanya tapi dia tak termasuk dalam huruf. Dia isim kan Ustazah? Haa, dia isim. Ustazah, kata sorry Ustazah, saya pergi balik tadi yang pasal tanya pasal kata huruf istifham tadi tu, hal dengan alif tu mesti mesti di depan sekali ayat ayat kita ya. Macam tadi ni hal hal ata kan, lepas tu yang hal suibal apa benda ada surah apa eh. Lepas tu satu lagi Ustazah kata alam nasyrah semua tu eh. Jadi alif dengan hal ni selalunya di depan ayat. Betul, saya kau pertanyaan ni di depan ayat lah. Oh, senanglah nak tahu cara depan ayat. Kadang ada juga qala. Qala. Qala maksudnya dia telah berkata hal buat masuk pertanyaan. Oh, ha ah. Eh. Dah tahu juga eh. Okey okey. Saya kau masuk. Ustaz. Ya kau nak tu? PL. PL. Sebab dia ada? Ada ya. Ya. Min. Kita belajar tadi. Hafizah. Masuk Hafizah. Okay. Daripada. Dari. Rahmah. Rahmati. Isim. 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 Dia rahmat. Kerahmatan. Dia tak ada kait dengan masa, dengan tempat eh. Rabbi. Isim. Isim ya Sarah. Rabbi ya Tuhan. Situ mudah-mudah pun ilai ya Ustazah. Yang mana? Rahmati Rabbihi. Birahmati Rabbi. Sebab dia tak ada alif lam, dia tak ada tanwin. Betul. Dia apa? Mudaf rahmati. Mudaf dia mudaf Rabbi, Rabbihi mudaf ilai. Kenapa dia tak ada alif lam kat Rabbihi ni? Sebab dia ada ha. Dia ada ha belakang ni. Ha ni bermaksud kata ganti diri. Kata ganti diri dia. Tuhannya. Sebab dia Tuhannya, dia tak ada alif lam kat depan. Al-Rabbi lah tak ada. Ya Rabbihi. Ya, yang kata bersandar tu yang mana Ustazah? Yang yang Rabbihi ke Rahmati? Rahmat. 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 Rahmat ni mudhaf. Rabbihi mudhaf ni. Mudhaf. Illa, illa ni tak tak ada dia, dia dah ada waktu istisna apa kata pengecualian, kata kecuali, kecuali. Abalun isim, isim sebab dia ada alif lam, alif lam, alif lam. Ayat yang ketiga, ayat yang ke-65, fa'ati bi ahlika bi qita'in min al-laili wa tabi' adbarahum. Ini fa. Fa kat sini? Harfun. 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 Asli. PL. 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 Apa tanda PL ni Ustazah tu? Lepas dia ada fa lepas tu. Ada alif tak? Kan? Asri. Asri. Tak saya tengok. Asri. Apa maksud dia? PL amal.
Maka berjalanlah. Oh. Pergilah. Maka berjalanlah. Kalau macam tu, kita kata kerja lah. Tapi kalau kita tak tahu makna bahasa, kita tak tengok dia punya perkataan bahasa Malaysia dia, macam mana kita nak tahu tu kat situ kata kerja lah, Ustazah? Ya, buat komus lah. Bukan dia, sebab dia mula dengan alif ke? Kan alif, ba, ta, ya tu kan huruf salah satu sifat. Tapi tadi kat sini dia bukan tambahan, dia memang perkataan dia dia memang asara kan, dia punya main ayat dia. So selalunya fi'il tu dia ada tiga perkataan macam asara ataupun tiga huruf. Fa'ala. Tapi fa'ala, tapi bila dia mudhari' madi amal dia akan jadi af'alu, fa'alu kan. Macam tu kan, tapi macam qala dia punya main dia tu. Selalunya tiga lah asal dia tu. Ingatnya lah. Tiga perkataan. Kita dah belajar Ustazah? Belum lagi kan? Belum. Tapi asri tu tak boleh jadi isim kan? Sebab dia tak ada alif lam, tak ada tanwin. Dan asri maksud dia pun bawalah. Bawalah dan dia dalam fi'il amar. Kata kerja. Ya. Salam. Salam. Tak tinggi atas ke? Apa ni? B? Harpun. Ni. Punjar. Ahli? Isim. Isim. Kau pun isim. Dia isim kata ganti nama. Kata ganti nama. Apa? Kata ganti nama diri. Yang kamu. Okay, lagi Abi. Dia pun. Hamja. Hamja. Okay. Okay. Isim. Ada tanwin kan? Tanwin. Mina, huruf ataf eh. Huruf ataf. Wa. Tabi. PL. Ada ta depan. Tapi ta kat depan ni ta asli. Oh, ta asli. Dia taba tabi'a. Tapi sabdu ada ta, ada dua ta. Ta. Wa tabi'a. Ya ta ittaba'a. Wat tabi'ah ni maksudnya dia fi'il amar. Fi'il amar. Kata suruhan. Jadi kalau kata Ustazah kata tu huruf apa tadi? Huruf ada huruf asal. Huruf asal dia tadi apa? Ta. Ta. Oh, ta maksudnya ta. Okey. Ta eh. Ta ba'in. Jadi kalau nak tambah tak ni dilipat tabi'un. Jadi yang nak tunjukkan dia tu kata kerja alif tu lah kata amal tadi. Fi'il amal. Oh, fi'il amal. Sorry Ustazah tak berapa pandai, tak apa cakap lagi. Dah fi'il amal sebab kita tak belajar secara detail lagi kan. Kerana tahu fi'il amal. Ada baro. Fi'in. Tak tahu. Ada baro. Bermaksud. Kat sini belakang dia tulis tu. Kalau kata benda lah. Tak tahu.
Belakang. Tak ada terkait dengan tempat ataupun dengan masa. Makanan. Belakang. Belakang ni lah. Isim. Isim. Apa dia punya kata dasar, Ustazah? Dabaro. Dabaro. Kenapa dia tambah alif? Sebab dia jamak. Okay. Dia jamak ni, dia bentuk dia kan? Ya, yeah, ya. Yeah. Home tu jamak. Okey. Kita latihan untuk dalam buku teks ni. Semua dapat jawapan dia? Taza ada baro tu isim ke fi'il? Isim. Isim ya. Home pun isim. Tak ada alif lam. Ini tak ada alif lam sebab dia bersambung dengan home. Oh, dia mudhaf lah ya? Dia mudhaf. Ada bar ni mudhaf. Home ni mudhaf ilai. Belakang-belakang mereka. Belakang siapa? Mereka. Ada bar. Assalamualaikum Ustazah. Sorry nak patah balik. Saya tak faham macam mana nak kenal mudhaf. Kalau kita macam ilahin nas kan, manusia nas tu manusia kan, isim kan. Tapi macam mana kita nak kata, nak macam mana nak tahu kata ini the whole sentence ni adalah mudhaf. Okay. Kata mudhaf, mudhaf ni dia ada dua isim kan? Dia bergabung dua isim. Sama ada dua isim tu lah ada isim, ada pun satu tu adalah kata ganti nama diri. Saya senyalakan kata ganti nama diri. Domer, domer. Okay, domer pun tak faham lagi. Kita tak belajar lagi kan tu? Kata ganti nama diri. Ha? Betul? Tak, dia tak ada kat sini lagi. Belum tak, tak ada lagi. Belum lagi. Belum masuk lagi. Tak faham lah tu. Maksudnya ilahin nas tu sembahan kan, sembahan tu ialah dua isim lah kan. Jadi dua isim maksudnya mudhaf. Dua isim berdekatan tak terpisah. Betul. Maksudnya dua isim diikat. Jadi itu definisi dia mudhaf. Mudhaf dan mudhaf ilai. Dia panggil dia idhafah. What is that mudhaf ilai? Mana dia mudhaf ilai tu? Okay. Apa? Tak tulis pun sini mudhaf. Ni mudhaf je ilahin nas. Where is mudhaf ilai? Okay. Dia belum belajar aku ni. Itulah sebab you all sebut mudhaf ilai. I confused lah. Itulah. So, saya pun senyap tak tahu benda tu. Tak belajar lagi kan. Sebab nak mahir isi dengan. And then dalam bahasa Arab, sorry lah. Lepas tu dalam bahasa Arab, I baru lah nak familiarize the word tu pun. Jadi kan bila sebut mudhaf, I nak faham mudhaf tu. Kalau kita jumpa benda lain, macam mana kita nak kata dia ni mudhaf? Maksudnya dua isim yang digabung together tak ada terpisah. Jauh. Maksudnya immediately after one isim to another isim, iaitu kita dan hanging kan? Ustazah tu bab 8, Ustazah. Bab 8. Idhafah. Kita boleh skip dulu tak? Nak masuk bab 8 ke? I patah balik dekat dah. Isim ni. I patah balik dekat isim ni yang nombor 5. Okay, mudhaf ni, kalau kat sini, dia bukan dua-dua perkataan tu. Dia perkataan yang pertama. Ilahi. Oh, tu mudhaf? Itu mudhaf. And then betul the lah. Nas tu ialah mudhaf ilai. Betul. Apa maksud mudhaf dan apa maksud mudhafun ilai? Kalau kat sini kata mudhaf ni bersandar. Kalau mudhaf ilai bersandar kepada ni. Kepada. Oh, okay. Maksudnya kalau mudhaf tu dia hanging lah kan. Ilah. Ilah, sembahan. Sembahan apa. Kan? Jadi ada dia kena sambung ke mudhaf ilai another isim.
to clarify that first isim tu kan? Jadi jadi bersandar ni mudhaf dia mesti couple with mudhaf ilai, mesti ada. Yes. Contohnya dalam ni kan ada barahum. Ada barah belakang, belakang siapa? Belakang dia hum mereka. That's mudhaf ilai. Dua isim together tidak terpisah jauh dan the whole sentence tu ialah mudhaf and mudhaf ilai. Betul? Itu nak tengok kat mana ustazah pemanaan tu? Apa? Yang diorang cakap tadi tu nak tengok kat mana dia punya pemanaan tu. Saya blank ustazah. Dalam buku teks tu bab 8, nampak lagi bab 8. Tapi you all dah sebut awal kan tadi. I pun dah jadi nak confused. Last week ustazah ada mention last week. Last week. Tapi Azlan kata cuma kat sini bab satu ni dia cuma cakap mudhaf sahaja. Mudhaf ni yang bahagian depan saja. Apa kata yang pertama kan? Ilahi. Ilahi ialah mudhaf, okey? Nah, istilah dia dua ni, dua isim bergabung, istilah dia idofah. Oh, istilah dia dua isim bergabung idofah, okey? Fragment. Mudhafah dan idofah ni dia ada mudhaf, yakni kesan yang sama. Dan yang kedua ialah mudhaf ilai. Yang bersandar kepada ni ialah mudhaf ilai. Okey, faham. Contoh last week yang Saza bagi juga Rasulullah kan? Dia kira Rasul, yes, correct. Oh, yang tu yang Baitullah semua Rasulullah tu ya? Faham. Saya tahu yang itu tapi tak tahu dia punya istilah-istilah dia tu, tak tahu. Itulah, kan tak apalah kita pelan-pelan baca. Tak faham, tanya. So dia mudhaf ilai Rasulullah. Ini latihan. Buku latihan semua ada? Ada dah ada, alhamdulillah. Kenapa saya tak ada slide? Kenapa tak ada kat sini buku latihan? Ada yang tak ada ke buku latihan? Ada. Ada ustazah. Dah insyaAllah, alhamdulillah. Dia buka latihan pertama. Okey. Alhamdulillah, sila baca ayat di bawah dengan lancar dan sebutan yang betul. Siapa boleh baca ayat pertama? Buku surat berapa ustazah? Buku surat satu. Okey, saya baca ustazah. Saya baca ustazah Bismillahirrahmanirrahim. Iza sama'u fatarat. Maksudnya? Apabila langit terbelah. Langit terbelah. Okey, kat sini isim ni dekat mana? As-sama'u. Bermaksud langit. Sebab dia ada alif, lam. Dan apa? Fa'il? Fatarat sebelah tu. Fatarat. Fatarat. Yang fatarat. Apa tanda kat sini? Tabak. Ternyata tak ni. Tak ni. Maksudnya apa tu tak salah? Tak ni apa? Fatarat tu PN. PN. Tak tanda dia dekat nak tengok kat mana? Pada dia tak sukun belakang. Sukun dekat belakang. Dia tak semestinya kalau ta alif yang ustazah kata tu dia tak semestinya kat depannya, dia boleh jadi kat belakang. Takkan tanda antara tanda fi'illah apa? Menerima ta tak ni. Tak ni tu. Tak ni sebab sukun. Yang nun kat depan tu mudhara'.
Tak, ini memang kata dia. Tu kata dasar dia. FN dia. Tu kata dasar dia ada empat huruf ya. Nun fatara. Kalau ikutkan FN dia dia ada empat huruf. In fatara. Kata dasar dia fatara. Kata dasar. Kata dasar dia fatara kan. Tiga huruf. Sembilan depan. Tapi nun tu pun dia apa kita zaidah. Nah. Zaidah ni dia mau dia kata apa? Dia mustaqat. Mustaqat ni maksudnya fa'an ni tambahan. Ah, tambah dia boleh tambah. Contohnya fa'ala, af'ala, infa'ala. Okey. Ustazah idza kat situ apa? Idza ni apabila? Nanti saya ni tak ada terlibat ada tanya kan. Saya confirmkan balik tapi dia tak ada dalam apa itu betul tadi lah. Yeah. Kata lain. Okay, ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Ah, yang pertama lagi ayat tu yang fatarat tu nun tu. Nun tu sorry tak faham. Nun tu masuk dalam huruf PL mudara'ah ke? Bukan. Nun ni huruf mudara'ah dia mesti ada baris. Oh, okey. Tak ni tak ada baris. Tak ada baris. Okay, okay. Jadi dia hanya tengok tangta tak ni sajalah. Okey. Yang Iza tu kita tak belajar lagi ke? Tak belajar lagi. Ustazah sebelum Ustazah pergi saya nak confirm balik Ustazah nak bagi saya faham ni. Kalau ada ta tak ni sebelakang tu maksudnya fa'an eh? Fa'an. Oh okey. Tak semesti kat depan ni eh. saya selalu tengok kat depan je tak tengok kat belakang. Okey ni Ustazah dekat belakang ah. Okey. Oh ta tak ni memang forever forever kat belakang. Betul. Memang kat belakang. Oh sebab itu yang Ustazah kata menerima. Nah, menerima. Menerima taknis. Sebenarnya dia tak taknis, dia tak boleh gabung dengan huruf mudorah tadi. Oh, okey. Dia ada fi'il madhi kan Ustazah? Tak taknis dia menunjukkan dia fi'il madhi. Fi'il yang telah berlalu. Okay. Okay, ayat yang kedua. Siapa yang baca? Wan Rahaya. Siapa yang baca ayat kedua? Ayat dua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun. Maksudnya iaitu orang-orang apabila menerima sukatan dari orang lain mereka minta dipenuhi. Kat sini isim dia kat mana? Anas. Yes. Anasi sebab dia ada Anasi isim. Fa'il. Fa'il yastaufun. 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 Yastaufun sebab dia ada? Ada ya. Ya, kat depan. Ya. Lalu. Dan ada lagi satu. Zatalu. Talu. Talu. Dan huruf? Ala. Ala ni huruf atau? Atau. Okey, yang ketiga. Ustazah Al-Lazi, Ustazah. Al-Lazi tu isim ya? Al-Lazina isim. Al-Lazina isim. And then the sukatan. Sukatan tu yang mana? Isim. Fa'il. Iktalu fa'il. Fa'il. Talu. Iktalu fa'il. Oh dia sukatan bukan sukat dia menerima sukatan. Oh menerima sukatan.
Fi'il apa Ustazah? Fi'il madhi. Yastaufun fi'il mudhari. Ustazah tak berapa faham. Dia menerima tu ialah fi'il kan, perbuatan terima. Sukatan tu ialah benda kan, yang benda kan, something kan yang you terima. So bukan yang sukatan tu isim ke? Sebab kat sini sukatan macam menerima kenderaan. Kenderaan ialah isim kan? Kenderaan isim. Dia kata nama. Ini samalah menerima sukatan. Tapi dekat ayat ni sukatan ni dia perbuatan. Sebab dia perbuatan, dia menerima. Dia lain ke Ustazah kalau bahasa Melayu dengan bahasa Arab ni? Bahasa Arab ni makna dia perbuatan. Tapi kalau kita tengok kat situ, dia tu kata macam kata nama kan? Jadi sebenarnya kita kena tengok. Arab ni tak boleh terjemah word by word. Ya betul. Dia kena tengok bahasa Arab tu. Ini bahasa Melayu dia, dia dah summarize kan? Berdasarkan macam tengok konteks ayat tu as a whole. Ayat sebelum dan ayat dan ayat selepasnya. Jadi ayat tu kita tak boleh nak translate satu-satu dalam Arabic. Jadi mungkin sukatan tu tak ada directly dalam ayat tu, but dia macam inferred daripada sebelum and selepasnya ayat. Itu tahfiz apa nama orang-orang yang belajar untuk tafsir ni tahulah kan macam mana kan. Maksudnya ada talu. Talu tu ialah fi'il. Iktalu dan fi'il. Sebenarnya iktalu ni iktala. Iktala ni ikutkan kepada kata dasar ni ialah katala kan. Katala ni sukat. Tapi bila dia tambah alif kan, kat depan dengan alif kat tengah, iktalu jadi macam menerima sukat. Dia bukan jamak ni Ustazah, jamak ni maknanya ramai mereka. Mereka kan, ni yang wow tu. Wow tu kan. Jadi itu perbuatan mereka. Contohnya kan, contohnya keluar, kharaja. Keluar, kata dasar dia kharaja. Tapi bila tambah alif kat depan, akhraja jadi mengeluarkan. So jadi, maksudnya setiap tambahan tu dia akan mengubah maksud. Jadi kena tahu kata dasar Ustazah. Macam mana tu kata dasar? Macam mana kita nak tahu kata dasar tu yang Ustazah kata tujuh huruf tu tadi? Kata dasar ni dia tujuh huruf kan? Macam mana kita nak tahu apa dasar dia? Kita kena buang huruf tambahan. Huruf tambahan ni contohnya alif. Ada turut tambahan lah kiranya. Alif wow. Tapi bila tambah huruf tambahan ni dia akan mengubah sikit. Mana dia? Sorry, makna dasar ni sama. Nak faham lagi yang talu tu because of the huruf mutara'ah ke yang ta berbaris tu? Kan huruf mutara'ah mesti di hadapan. Macam mana kita boleh kenal tanpa kita baca bahasa Malaysia tu talu dia adalah fi'il. Kat mana kita nak cari indikator dia? Cuba tengok dekat ni. Bukan talu dek. Dia iktalu. Iktalu. So dia indikator dia kat mana kita nak tengok? Nak tengok dia ada waw alif belakang tu kan? Waw jamaah. Waw alif. Waw alif tu menunjukkan fi'il juga. Tapi dalam buku ni dia tak ada yang tulis. Tapi memang fi'il kalau lepas kataan tu ada waw alif kat belakang, dia menunjukkan dia fi'il. Contohnya qalu. Dia ada waw alif kat belakang. Ustazah, kita tak akan belajar apa fi'il madhi mudhari amar kan, sebab tu mungkin dia macam confusing sikit untuk orang. Tahu kalau siapa yang dah tahu belajar madhi mudhari amar akan nampak lebih jelas lagi macam mana nak tahu kata dasar dan tambahan.
Sebab kalau kat sini katala kata asal dia kan. So dia akan jadi katala, katala, katalu, katalets, katalata, katalna. Wah, tu orang dah pandai. Tu orang dah pandai tu, kami tak pandai lagi. Kami tak pandai lagi Ustazah. Saya cuma share sebab saya belajar yang bab PL tu je. Jadi yang lain tu tak tahu sangat. Yang kena hafal tu kan? Yang kena hafal tu itu yang kena hafal tu, ya Allah. So kalau kita tak belajar kat sini tu mungkin sebab tu susah sikit nak faham kot Ustazah. Sebab bila kita nak tahu kataan depan tu saja, so dia macam tak nampak sangat. So tak tahulah, mungkin lepas ni boleh belajar syllabus tu lebih mendalam lagi. So sebab itu antara yang basic kan. Sebab dalam ni tak ada sebenarnya kan. Ikutkan bahasa Arab satu ni tak ada lagi dah tak belajar kan. Ustazah, sekarang ni kita belajar basic dulu kan Ustazah? Saya memang zero Ustazah, memang tak tahu. Memang tak tahu. Tengok orang sudah pandai dah. Apa kalau apa? Kalau kita tak tahu yang tu FN ke apa, kita kita pergi kan. Takut dia pening kan. Kenapa dia FN? Apa tanda dia? Kita ambil yang kita belajar tadi. Kita belajar ambil yang belajar ni dulu. Ya betul Ustazah, ambil belajar ni dulu. Sian orang yang tak belajar tu kan. Okay, ayat yang ketiga. Saya boleh baca, Puan Akmal boleh baca. Okay. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. Kat sini mana dia punya isim? Isim dia kaum. Kaumun. Pada tanwin. Ahadun. Kaumun. Ahadun. Okay. Kaumun. Ahadun. Ahadun. Al-Mushrikin. Al-Mushrikin. Kalam Allah. Kalam Allah sebab apa dia? Kalaman. Standar. Mudhafun ilaih. Dia mudhaf. Kalama ni mudhaf. Istajaraka tu? Istajaraka is ni fi'il. Oh fi'il. Okay, Allah. Kalama Allah tu Ustazah? Kalama Allah. Ini yang kau kata bersandar tu bersandar. Tu sebab Allah, firman Allah tu. Kaumun. Kaumun. Sebab dia tanwin. Okay. Fi'in. Fi'in. Tadi saya kata. Istajaraka. Mana tunjuk PA tu kat mana Ustazah? Tadi ni. Istajaraka. Tapi kalau ikut ketantan dia kita baca kan. Tadi Ustazah kata ada penambahan-penambahan huruf ya. Ajirhu. Pak Ajir. Fi'il Amar. Pak Ajir. Yasma'a. Yasma'a sebab? Ya. Itu senang Ustazah. Kalau ada tanda depan macam itu senang sikit. Ablik. Saya ada alif ya? Ke depan. Bukan juga sebab dia adalah PN Amar. PN Amar dia kena ada tak semestinya ada. Biasanya ada alif kan? Macam Iqra. Tapi Abali ni memang dia punya PN dia Abali. Kata dasar dia ada alif. Okey. Lagi ya'lamun. Ya'lamun. Sebab dia ada? Ya, tu. Okay. Huruf banyak huruf. Huruf min waw. Waw hatta banyak kat sini
Suma. 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 Bi ana bi bi ana bi. La tu la. Tu la turuh ke? La nafi. Allah. Allah nafi. Ustazah, mak manah tu sah? Mak manah ni? Mak manah. Mana kat mana? Isim. Mak manah hu isim. Mak manah. Oh, mak isim. Oh, mak manah ni dia mudaf. Nah, sebab dia bersambung dengan ha. Ha ni dia. Manah ni apa? Perlindungan. So kalau dia bukan harf, bukan fi'il, dia kemungkinan besar isim lah Ustazah kan? Zalika pun isim. Tapi yang ni tak baca lagi lah. Zalika isim. Kalau kita baca, kita tengok tafsir ni macam kita tengok dengan apa kat bawah tu senang sikit. Kalau kita baca kan Al-Quran, kita nak tengok satu-satu tu nak tahu. Macam mana Ustazah? Tengok kode tanda tu lah. Tanda yang tengok, itulah kena mahir tanda tu eh. Tanda-tanda tu. Oh. Ustazah, yang awal kalimah wa in. Wa tu dan in jika tu haf. Bukan. Ni haf kita tak belajar pun tadi. Oh. Okey, dia belum. Dah setengah. Nanti kita sambung sambung. Maaf. Ahadun tu isim ke? Haa, isim. Yang ada tanwin. Haa, sebab dia tanwin. Nanti Ustazah yang la yang alami tu dekat penghujung tu. La tu la. Nafi. La tu la nafi ke la nafi? La nafi. La tidak. Nafi. Tidak. Sebab maksudnya tidak mengetahui. Bukan jangan ya tidak. Ustazah, salah satu tanda isim tak ada dalam buku ni yang mula dengan huruf mim tu kan? Mak mana? Mak mana tak ada. Tak ada tanda. Dia bermula dengan huruf mim menunjukkan dia isim kan? Tapi dalam buku ni tak ada tanda. Ha, dalam buku ni tak ada cakap. Siapa yang tak ada kita tak punya. Tapi kat sini mak manah ni dia tanda dia lah dia mudaf. Mudaf. Amanah maksudnya aman. Mak mana maksudnya tempat yang aman. Tempat perlindungan. Merujuk kepada tempat lah. Boleh ke macam tu? Dia panggil apa? Makan. 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 Mak mana ni tempat tempat perlindungan. Ustazah, Kak pun ni nak kena mahir-mahirkan apa Ustazah cakap. Mudah tadi apa Ustazah? Yang bersandar tadi eh? Haa, betul. Mudaf ni dia bergabung dua isim. Oh, bergabung dua isim. Akak ni kena tahu term-term saya cakap selalu tak ingat apa benda. Mudaf. Gabung dua isim dan mudaf dan isim apa? Isim yang pertama. Isim yang awal. Oh, bergabung dua isim eh Ustazah. Mudaf. Nanti boleh sambung latihan 2 dengan latihan 3. Banyak juga lah tu. Sampai latihan 4. Ustazah, kelas kita ada exam ke? Ada test ke? Tak ada lah. Tak ada. Aduh, tapi lah tu Ustazah. Ada test. Ada test tapi tak banyak. Thank you. Menangis kami. Aduh, ini nak belajar isi PA pun gigil nak memahamkannya. Manalah tahu ada kelas, ada sometimes kelas ada test. Habis kosong kelas kau.
Aduh. Okeylah tu. Okey. Itu je hari ni. Terima kasih semua sebab Terima kasih Ustazah. Tapi kita nak ambil gambar sebab Allah buat gambar. Tak payah gambar kita tutup. Terima kasih Ustazah. Sama. Dia buka kamera. Buka kamera semua. Satu, dua. Okay. Nanti Ustazah pas dia. Grup ke macam ni? Nak buat grup sendiri? Masuk Ustazah macam tu? Boleh. Memang dah ada kan? Oh, memang dah ada grup punya. Tapi tapi kita urus dia, kita tak boleh berinteraksi lah. Tak tahu nak tanya kerja rumah susah sikit. Dan message kan dia pun. Jadi Kak Mai tadi boleh lah buat kot. Kenik satu grup kot. Boleh. Nanti ni tambah nombor saya. Senang nak tanya kawan-kawan kalau dah tahu, yang kawan-kawan yang pandai. Nak tanya apa kata dasar apa semua kan. Ada angkat tangan ke? Ustazah boleh share link ke yang video recording tadi? Kita boleh revise lah. Buat revisi, betul? Sebab ada yang masa lambat, ada yang tertinggal sikit kan? Boleh?